Selama sekitar 6 tahun, Hardi bekerja di sebuah perusahaan bus di Ungaran, Jawa Tengah. Tugasnya mendesain atau body builder bus. Dari tugasnya itu, lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Bandung pada tahun 2003 tahu semua desain bus di Indonesia. 2 bulan sebelum keluar dari tempat kerjanya, Hardi sudah memulai mencoba membuat miniatur bus. Bahkan, dia sudah menerima pesanan dari sejumlah pihak termasuk pengusaha bus. Tidak terlalu sulit untuk membuat miniatur bus. Hardi sudah membuat cetakan untuk 2 karoseri. Setelah fiber dibentuk menurut apa yang diinginkan, tinggal ditempeli stiker, dicat, dan dilakukan finishing. Sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama kalau tidak ada banyak pesanan atau antrian. Bahkan, rata-rata Hardi bisa membuat 30 unit per bulan. Ada beberapa teman reseller dan ia lebih sering
membuat miniatur bus, Hardi berencana membuat miniatur angkot dan sedan dari fiber ini. Modal awalnya 10 jutaan rupiah. Pada dasarnya, seni desain ada sedikit egoisme. Ia memiliki keinginan berkarya dan dijual dengan hasil keringat sendiri. Kalau di perusahaan, sebagus apapun desainnya, yang dilihat ya nama perusahaannya. Tidak usah takut tidak dapat makan karena ia punya keahlian.